Setelah aksinya terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial, tiga orang pelaku pencurian dengan modus geser tas berhasil diciduk kepolisian. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, ketiga pelaku dengan inisial PA, RH, dan AY mengaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2015. Tak hanya di Indonesia, mereka juga telah melakukan aksinya di sejumlah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ketiganya berhasil ditangkap karena aksinya terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Menurut pengakuan, mereka melakukan aksinya di restoran yang berada di tengah-tengah pusat perbelanjaan. Jumat yang lalu kita berhasil mengamankan tiga orang pelaku yang viral di media sosial. Ini kejadian di salah satu restoran di Kimukatsu Gandaria City, Jakarta Selatan. Mungkin ada teman, silakan nanti buka. Ya, ada tiga pelaku, dua laki-laki, satu perempuan. Setelah kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kita dalami ternyata pelaku ini curat lintas negara. Orang Indonesia tetapi curatnya lintas negara. Bukan cuma di Indonesia dia melakukan seperti ini, pengakuannya. Tetapi juga melakukan di daerah di negara Singapura dan juga sampai ke Malaysia. Dengan modus yang sama. Makanya kita temukan juga beberapa paspor yang ada yang dimiliki oleh mereka. Mulai pelan-pelan mereka menutupi tas. Jadi tas yang diambil ditutupi dengan tas kantong plastiknya lagi. Sementara korban lagi lengah memilih makanan, ini tangannya bisa menggeser pelan-pelan. Kemudian dimasukkan ke dalam tasnya yang lebih besar. Setelah sudah dapat sasarannya, satu-satu berangkat pergi. Teman-teman juga lihat viral juga sama. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.